Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, semoga para saudaraku semuanya yang setia di channel ini tak lupa saya panjatkan doa kepada Allah agar senantiasa segala hajat apapun akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat Shifa diyakini dapat menjadi sarana untuk membuat tubuh menjadi tetap sehat, panjang umur dan kuat lahir maupun batin. Bukan hanya penyakit yang menyerang tubuh, khasiat shalawat Shifa juga dapat mengobati penyakit hati bagi yang menzikirkannya. Mereka akan mendapatkan keselamatan dunia akhirat serta membuat hati bersinar terang, sehingga bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Shalawat Shifa boleh dibaca satu kali kapan saja, ketika sakit, namun lebih utama membacanya secara rutin selesai sholat atau minimal di pagi hari dan sore hari. Adapun fadilah dan manfaat shalawat Shifa bagi umat muslim adalah disembuhkannya dari segala penyakit serta diberi kemudahan dari banyak kesusahan dan kesulitan. Berikut ini bacaan shalawat Shifa serta keutamaannya bagi yang ingin mengamalkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala ali wa sahbihi wa sallim, yang artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada baginda kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi obat dan penyembuhan hati, penyehat dan penyelamatan badan, cahaya dan sinar penglihatan, dan limpahkanlah kepada keluarga dan para sahabatnya dan berilah kesejahteraan. Adapun cara yang bisa kita lakukan jika kita sedang mengalami sakit, ambillah satu buah gelas air berisi air putih. Sehabis sholat, bacalah shalawat Shifa satu kali. Bahkan bila ingin cepat sembuh, baca sampai 3 kali, lalu tiupkan ke dalam air tersebut dan silahkan Anda minum. Niscaya akan terjaga dari segala penyakit lahir maupun batin, serta akan memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah amalan yang bisa saya bagikan, amalan shalawat Shifa, agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Semoga dapat berguna dan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.